Bapak Gubernur, kita harapkan. Mari kita dengarkan sambutan pembukaan konferensi secara resmi. Saya nanti kepingin ada tema-tema kecil yang bisa kita bahas, yang kita sama-sama saling mengawasi. Gak bisa hanya dikerjakan kepada pengelola pemerintah yang bersifat formal. Karena republik ini dimerdekakan juga bukan hanya dan bahkan bukan pejabat formal yang memerdekakan republik ini. Yang meneriakkan merdeka itu harga mati. Lebih baik merdeka kalau kita harus mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Belum ada kelola pemerintah, belum ada presiden, belum ada TNI Polri. Yang ada adalah tokoh-tokoh agama ini.